Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Miu, lihat itu Miu. Banjirnya berubah menjadi warna ungu, Miu. Iya kak, padahal kita udah siap-siap mau berenang ya kak. Iya nih, banjir ungu tuh banjir apa ya? Coba kita lihat ke bawah dulu deh. Wah Miu, apa ini? Ada buah. Wah, itu kan buah blueberry kak. Oh iya, blueberry. Wah, banjir blueberry ya Miu. Wah, Miu suka blueberry kak. Oh iya, Miu kamu kan suka yang berry-berry kan Miu? Kayak strawberry. Iya kak, Miu suka kak. Dan itu juga sangat bagus buat mata kak. Iya nih, ayo kita coba keluar. Miu, coba kamu tes Miu. Rasa apa airnya Miu? Coba Miu coba ya kak. Di sebelah sana deh kak. Iya, kita coba di sebelah sana. Wow, udah banyak yang berenang nih. Yeay, sepertinya agak lengket-lengket deh Miu. Wah iya kak, ini yogurt kak. Oh yogurt, iya kak. Oh iya, yogurt. Yogurt rasa blueberry. Yuta, Yuta. Oh, otom-otom. Wah, kalian di atas. Iya, Yuta. Ayo kita joget. Ayo kita joget. Ayo dong, turun ke sini. Kita mandi yogurt. Bagus untuk kulit kalian loh. Biar kulit kalian mulus. Iya, Yuta. Nanti kami turun. Ayo, sekarang aja turunnya. Wah, mandi yogurt. Emangnya kulit bisa mulus ya, kak? Bisa dong, Miu. Bisa. Dan kebetulan sekali kan, Miu. Yogurtnya banyak sekali. Nanti kulit kita bisa kinclong. Aku sudah turun. Aku sudah turun. Oh, iya. Tapi kenapa Atom gak mau turun? Turun. Iya, dia masih mau joget di atas. Dia takut, dia takut. Aku tidak takut. Takut apa emangnya? Kata Tom dia takut hiu. Oh, hiu? Mana mungkin ada hiu? Celine udah mau sampai di sini. Lagi banjir. Banjir enak. Celine, Uka, minumnya. Kakak Uta. Celine udah datang. Kakak Uta. Oh, Celine. Kamu sudah datang, Celine. Iya, kakak Uta, banjirnya enak. Iya nih, enak. Kamu suka yogurt ya? Kalau minum yogurt, bagus buat kesehatan kamu juga loh, Celine. Iya, kakak Uta, ini buahnya becal-becal. Buah blueberry. Blueberry. Iya, blueberry. Wah, ternyata benar nih. Ada bayi Titan yang sering datang ke kota ini. Dan dia tepat di depan rumah ini. Wah, itu dia. Katanya dia bisa lebih besar daripada itu ya. Wah, aku harus culik dia nih. Tapi lagi banyak orang nih. Aku akan menakut-nakutin orang-orang ini dulu sehingga mereka bisa kabur dan aku akan menculik bayi Titan itu. Nah, Atom, akhirnya kamu turun juga nih. Iya, Yuta, aku tidak takut. Oh, masa iya gak takut? Ayo deh, kita main. Kita mau main kemana ya? Kakak Uta, Adi, Jalin, ada lihat rumah Cimori. Hah? Apa? Rumah Cimori? Iya, kakak Uta, di sana tadi Jalin ewat. Oh, ada rumah Cimori katanya. Ayo kita coba lihat ke sana yuk. Iya, kak, Miu juga mau lihat, kak. Ayo kita ke rumah Cimori. Rumah Cimori. Emangnya rumah Cimorinya besar ya? Iya, ucal kakak Uta, rumah Cimorinya cantik. Ayo kita maju. Iya. Ayo kita ke sana sekarang. Wah, kita sambil loncat-loncat bola-bola blueberry ini, Miu. Iya, kak. Miu juga mau makan blueberry-nya, kak. Kita bisa makan puas-puas nih. Yeay. Di dekat mana, Celine? Gak ada nampak tuh. Citu, kakak Uta, di ujung Citu. Oh, di ujung Citu. Halo, Kak Kazue. Halo. Oh iya, itu dia. Yang warna biru itu ya. Iya, kakak Uta. Wah, itu kan squishnya ya, Miu. Iya, kak. Kita bisa hisap dari atas situ biasanya, kak. Iya. Bisa dibuka dari atas situ. Kira-kira di dalam rumah itu ada orang nggak ya? Kita boleh masuk nggak ya? Kita coba lihat, kak. Kalau nggak ada orangnya, kita masuk ya, kak. Iya nih, soalnya aku penasaran dalamnya seperti apa. Atau jangan-jangan rumah itu punya Cat Butler, kak. Oh, apa? Punya Cat Butler? Wah, di mana-mana rumah dia. Oh, sepertinya nggak ada Cat Butler deh, Miu. Hah? Nggak ada ya, kak? Nggak ada. Coba kita lihat. Oh iya, nggak ada yang jaga tuh. Wah, tulisannya ada Cimori Squish. Kakak Uta, cantik ya. Ada blueberry juga. Iya nih, rasa blueberry juga rumahnya. Ayo kita masuk ke dalam. Aku mau lihat dalamnya juga nih. Wah, di dalam ada dapurnya. Tapi semuanya terendam ya, Miu. Iya, kak. Di kulkasnya ada makanan juga ya, kak. Iya. Dan apinya dibuka gitu aja. Oh, ini dia mejanya, Miu. Terendam sama yogurt, Miu. Iya, kak. Terendam sama yogurtnya, kak. Dan TV-nya juga tuh. Kena air. Jadinya TV-nya bisa hidup nggak ya, kak? Sepertinya rusak deh, Miu. Wah, ini dia tempat tidurnya.
Tempat tidurnya cuma satu nih. Dan ada blueberry di atasnya. Ada AC juga. Aku mau coba tidur . Wah, nyaman juga ya, Mio. Iya, Kak. Tapi tempat tidurnya cuma satu. Ya ampun, Kakak. Mio kaget sampai loncat, Kak. Oh, Mio. Soalnya kamu tiba-tiba tidur. Dan ayo kita turun deh. Aku sudah lihat nih dalamnya. Bagus, bagus. Kamu mau masuk juga nggak, Atom? Aku juga mau lihat. Aku mau lihat. Tapi tempat tidurnya cuma ada satu. Kak Uta, Jelin, muat nggak ya bobotnya? Wah, di mana ya bayi titannya? Kenapa tiba-tiba aku nggak ada nampak lagi? Coba aku mutar-mutar dulu, aku cari-cari. Aku sekalian menakut-nakutin orang ini. Mereka takut nggak ya? Apa itu? Ada hiu. Hah? Apa? Hiu? Iya, itu hiu, itu hiu. Itu siripnya ikan hiu. Jangan bergerak. Hah? Apa? Hiu. Kita harus kabur dari sini. Apa? Kabur? Iya, kita harus segera kabur. Ayo, kabur. Kabur, tolong, aku gak mau digigit. Selamatkan aku. Ada hiu, tolong. Aduh, geser, aduh. Banyak blueberry nih, aku gak bisa lewat. Aduh, cepat. Iya, cepat. Wah, berhasil nih, mereka ketakutan. Wah, ada orang lagi. Aku akan kelilingi dia. Apa ini? Apa? Ada hitam-hitam. Ada siripnya. Ini bukannya hiu. Aku takut digigit. Kabur, ada hiu. Cepat semuanya kabur. Kota ini diserang sama hiu hitam. Tolong. Ada apa itu? Sepertinya ada suara orang minta tolong deh. Ada yang teriak-teriak. Wah iya, Kak, ada yang berenang menuju ke sini, Kak. Tolong. Hah? Kenapa? Ada apa sebenarnya? Emangnya dia kenapa, Mio? Kakak, ada apa, Kak? Tolong. Ada hiu. Hah? Apa? Hiu? Iya, ada hiu yang mengejarku. Hiunya warna hitam dan dia besar. Ada hiu katanya, Mio. Hah? Ada hiu. Aku takut hiu. Tapi sepertinya agak aneh deh. Masa hiunya bisa hidup di air yogurt sih, Kak? Tapi itu benar-benar hiu. Aku takut, aku gak berani kalau lihat ke sana lagi. Oh, ada hiu? Apa? Ada hiu? Masa iya ada hiu? Iya nih, tadi kata kakak itu ada hiu. Kakak, coba kita pergi cek hiunya dulu, Kak. Oh, kamu mau cek hiunya dulu, Mio? Iya, Kak. Kata kakak gak mungkin ada hiu kalau di kolam yogurt kan, Kak? Iya, coba kita lihat dulu. Apa benar ada hiu? Jangan-jangan dia salah lihat, Mio. Iya, Kak. Mungkin salah lihat kan, Kak? Di mana ya hiunya? Kita lihat. Iya, ada hiu, Mio. Itu dia siripnya, Mio. Hah? Beneran hiu ya, Kak? Iya, beneran. Ayo kita kabur dari sini, Kak. Kabur semuanya. Hiunya di dekat sini. Kita sembunyi di sini aja deh. Iya, Kak. Kita sembunyi, Kak. Kita tunggu sampai hiunya pergi. Lalu kita harus pulang ke rumah nih. Aku benar ada hiu. Iya nih, si Atom benar. Pantas tadi Atom takut. Ternyata feelingnya benar ada hiu. Wah, sudah sepi nih. Dan bayi titan itu sepertinya sendiri deh. Baiklah, aku akan mendekati bayi titan itu. Jelin, au acuk do macini. Tapi kakak Uta, mana ya? Bayi titan. Ini ada ikan. Ikannya bisa ngomong. Ya, aku adalah ikan yang bisa ngomong. Aku adalah baby shark. Kamu mau main sama aku? Baby shark? Gak mau, Jelin, gak mau. Lepaskan Jelin. Gak, aku gak akan lepaskan kamu. Aku akan bawa kamu ke sarangku. Akhirnya aku mendapatkan bayi ini juga. Aku harus cepat kembali. Jangan sampai aku ketahuan. Jangan sampai ada banyak orang nanti di sini. Bisa gawat. Aku harus segera pergi. Jelin, gak mau. Gak mau main sama baby Ica. Jelin, mau main sama kakak Uta ke rumah Cimoli. Wah, gawat nih. Kenapa si Jelin gak ikut sembunyi? Dia dimakan ikan hiu. Tapi aku masih mendengar suaranya. Sepertinya dia masih selamat deh. Ayo kita kejar ikan hiu itu. Iya, Kak. Tapi Kak Mio takut sama ikan hiu, Kak. Tapi Mio, bayi Jelin kasihan, Mio. Ayo kita buntutin dari belakang aja deh. Kita lihat ikan hiunya membawa dia kemana. Lepaskan Jelin. Wah, bayi ini ribut sekali. Suara Jelin masih ada tuh, Mio. Iya, Kak. Ada, Kak.
Yuk kita kejar dia. Kakak, pelan-pelan kak, jangan sampai ketahuan kak, menjauh kak. Ya, nih aku sudah berusaha jaga jarak nih. Nah, baby, tenang-tenang, jangan ribut ya. Kita sudah mau sampai rumah nih. Nah, itu dia rumahnya. Kita mau masuk ke dalam rumah ini, baby. Iya, ayo kita masuk rumah. Rumah ini, tapi ini rumah siapa? Ini rumah kakak Taiga. Rumah ini disewakan kepada aku. Nah, aku sengaja menyewa rumah ini khusus untuk menangkap kamu, baby. Tangkap Jelin? Iya, tangkap kamu. Nah, kamu akan aku jual karena bayi titan itu sangat mahal. Kamu mau kan dijual? Dijual itu enak loh. Nanti kamu di sana bisa makan enak, bisa main puas-puas, baby. Makanya kamu tenang ya di sini. Kamu mau apa? Mau susu? Mau makanan? Kamu bilang aja ya. Dijual? Oh, Mio, tadi kamu ada lihat kan, Mio? Aku ada lihat. Iya, Kak. Sepertinya itu ikan hiu palsu deh. Dia bisa bicara dan tadi aku nampak badannya. Coba aku perhatikan lagi, Mio. Diam-diam, pelan-pelan. Kita lihat. Itu si Selin. Dan, wah, itu dia. Ternyata memang orang, Mio. Iya, Kak. Dia pakai kostum hiu, Kak. Iya, dia berpura-pura menjadi hiu. Dan dia menangkap si Selin. Wah, ternyata dia adalah penculik. Aku sudah duga, gak mungkin ada hiu di kolam yogurt ini. Wah, kostum hiunya mirip sekali ya, Kak, sama hiu. Iya nih, kita sampai tertipu. Ayo, kita ke kantor polisi sekarang. Iya, Kak, ayo, Kak. Tapi, Kak, bukannya kantor polisi di belakang, Kak. Lewat sini, Mio. Kita naik mobil aja, Mio. Soalnya kalau naik mobil lebih cepat. Kalau jalan kaki, aku takutnya kita terlambat nih. Nanti malahan si Sally dibawa ke tempat yang lain. Wah, ternyata itu penculik ya, Kak. Bukannya itu rumah Kak Taiga, Kak? Iya nih, itu rumah Kak Taiga. Tapi kenapa isinya orang lain ya? Kak Taiga di mana ya? Iya, Kak. Aneh sekali ya. Rumah Kak Taiga kenapa dimasuki orang lain ya? Waduh, mobilnya kena blueberry. Turun di sini aja. Polisi yuk. Hah, Yuta? Ada apa, Yuta? Polisi yuk, ada ikan hiu. Wah, iya nih, banyak laporan. Katanya ada ikan hiu. Tapi ternyata ikan hiu itu palsu. Hah? Palsu? Iya, palsu. Dan dia menculik bayi Titan Selin. Polisi yuk, tolong bantu tangkap dia, polisi yuk. Wah, ternyata gadungan ya. Dia mau tangkap bayi Selin ya. Iya, ayo cepat buruan. Naik mobilku ini aja, polisi yuk. Iya, Yuta. Emangnya di mana? Dia sekarang ada di rumah Kak Taiga. Hah? Di rumah Taiga? Apa hubungannya dengan Taiga? Aku gak tahu juga. Soalnya dia lagi ada di dalam rumah Kak Taiga. Kak Taiganya gak ada. Oh iya, Taiga bukannya lagi dipindah tugaskan ya selama 3 bulan. Kak Taiganya lagi pindah tugas? Iya, mungkin rumahnya disewakan kasih orang. Disewakan kasih penjahat. Kak Taiga salah sewakan kasih orang tuh. Wah, tapi asik ya banjir blueberry. Iya nih, lagi ada panen blueberry. Nah, itu dia. Polisi udah nampak kan bayi Selin? Iya, itu bajunya bayi Selin. Wah, untung mereka belum pergi kemana-mana. Polisi, ayo kita masuk. Kalian tunggu di sini dulu ya, jangan terlalu ramai. Nah, ayo kita masuk. Halo, Dogi. Kenapa Doginya nggak dibawa ya? Nah, kalian... Hei, kamu penculik, menyerahlah. Ada polisi. Kenapa bisa tiba-tiba ada polisi? Aku ketahuan. Iya, kamu sudah ketahuan. Aku kenapa bisa ketahuan? Iya, tadi kami buntutin kamu. Kamu ketahuan, kamu gadungan palsu. Tolong maafkan aku. Aku cuma coba-coba. Aku gak sengaja. Aku insaf. Aku tobat nih. Enak aja. Karena ketahuan kamu bilang kamu insaf. Kamu tobat, gak bisa kayak gitu. Iya, kamu akan aku bawa ke kantor polisi. Ibu polisi yang baik, yang cantik dan murah hati, tolong lepaskan aku, maafkan aku kali ini. Aku tidak akan melakukannya lagi. Gak bisa, bawa dia aja, polisi yo. Iya nih, aku akan bawa dia. Tolong aku. Wah, polisi yo terbang. Polisi terbang. Iya nih, alatnya keren sekali ya. Jadinya aku naik ke punggung dia aja. Wah, alat ikan hiu gadunganmu ini kamu beli di mana? Aku beli online. Wah, bagus sekali ya. Lihat, bisa berenang dengan cepat gini dalam air. Wah, keren. Ponakanku pasti suka. Gimana kalau kita tukar aja? Polisi lepaskan aku dan aku akan kasih alat ini. Gak boleh. Kamu mau suap aku ya? Bukan gitu. Lepaskan aku, tolong aku.
Wah, ini dia orangnya. Ya, itu dia. Oh, ternyata kamu penipu, kamu palsu. Iya, dasar kamu, masih anak-anak juga. Aku sudah berhasil menangkapnya. Oh, kerja ya bagus. Aku akan membawanya masuk ke dalam penjara. Rasakan kamu. Makanya, jangan main-main sembarangan. Gak boleh lakukan kejahatan. Lepaskan aku. Mama, papa, tolong aku. Nah, Celine, kamu tidak jadi diculik, Celine. Oh, diculik? Katanya diculik enak loh. Enak? Siapa yang bilang? Tadi kakak itu bilang bicara banyak mainan. Oh, dia bohong. Jangan mau dibohongin, Celine. Halo teman-teman, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Enak kali. Bulu belinya manis.